Hari ini kayak kemarin maksudnya sebenarnya kejar-kejaran cukup ketat ya. Menjaga stamina selama pertandingan tadi gimana? Ya alhamdulillah teman-teman saya mengucapkan syukur bisa bermain baik hari ini dengan tanpa injury ya. Ya pasti kemenangannya itu juga saya sangat-sangat karena kita tahu aja kemarin habis juara nasional tenis. Tapi saya punya tekad yang kuat untuk bisa memenangkan pertandingan di siang hari ini. Jadi terakhir emosi banget sambil apakah memang gini ya, targetnya reflek juga sih terus juga ya nggak sadar juga saya tiba-tiba ngelempar tapi ke lawannya tapi memang ada kesengajaan ya seperti itu sih. Buat tadi memang ya cukup ngadu pola permainan ngadu fisik juga jadi tadi kebetulan saya di poin-poin akhir lebih bisa kontrol pertandingan. Pertemuan terakhir sama Jiran kalah 2 set kali sih ya. Pelajaran apa sih sebenarnya yang diambil jadi bisa menang? Ya pelajaran dari pertemuan sebelumnya mungkin saya tidak terlalu buru-buru untuk menyerang karena bola ideal itu sangat matang dan rapat jadi memang kalau saya bola-bola saya terlalu banyak buru-buru sih di pertemuan pertama jadi di pertemuan kedua ini lebih kontrol diri aja sih seperti itu. Di pertandingan berikutnya apa yang belum nyetel di hari ini untuk dievaluasi selanjutnya? Ya pastinya sudah cukup keluar juga hari ini lebih better daripada kemarin pastinya untuk hari besok kita fight lagi ada mungkin ketemu bulan 1 atau negara Malaysia seperti itu. Nah, besok kansnya kan mungkin ketemu bulan 1 ya bagi kan. Nah, gimana? Kalau misal menghadapi. Tapi saya kita tahu dia ya unggulan 1 cuma saya tidak mau berpikir di unggulan saya juga bisa untuk berani untuk mengeluarkan apa yang saya punya jadi ya pasti kita bakal adu teknik dan fisik seperti itu. Okay.